Yo guys, balik lagi bersama gue sendiri, Andriku Simbolon di channel Orbs 65 Official. Seperti biasa, nanti di video ada pengen bagi-bagi dan di setiap video ada bagi-bagi ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang mau ikutan bagi-bagi, langsung aja komen aja di kalian masing-masing guys. Nah, gak usah basa-basi, kita langsung aja ke pemangkasan. Dari B17, waduh tumben-tumbenan gak bet lengkeng dong pemangkasannya. Yoi, kita lihat aja ya guys ya. Masih 3,6B dan masih ada beberapa spin lagi guys. Widih, keren banget ya 5K-nya ya guys ya. Oke, lanjut dikasih prispin ternyata ya guys ya. Jadi ada 11 prispin lagi. Kalau nggak nambah super nggak ganteng si Pix ya guys ya. Oke, tapi kita lihat aja dulu sebelumnya ya guys ya. Kalau belum keluar kan belum bisa ya. Oh alah, dikasih lagi bakwan dari kapal 300M. Oke, masih bisa kita lanjut. Ini masih 4B doang ya guys ya. Berarti masih bisa nyampe 5B. Kayaknya harus bisa ya dapat prispin lagi rupanya guys. Waduh, ini bakal jadi cerita panjang lagi kayaknya. Nah, yuk kita lanjut lagi. Apakah bisa benar-benar nyampe 5B B atau enggak ya guys ya. Ini padahal sisa 7B itu banyak banget ya guys ya. Hampir aja super, ya ampun, nanggung buat satu biji aja tadi di kanan udah langsung super guys, tapi malah dikerjain terus ya kan. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi guys ya. 10 prispin terakhir, deh prispin lagi nih gue sepak udah ya kan. Waduh, ada gak ya, kita lihat dulu guys. Masih 4,5B, harusnya sih bisa ya, tapi kalau gak katanya, aduh mau gimana lagi ya guys ya. Yoi, kita lihat aja guys ya. Lop 3 prispin lagi guys, 2 dan ini terakhir nih. Udah bisa aja dong ya guys ya. Oke lah, kita lanjut lagi ke Jinji ya guys ya. Nah, di sini ada Jinji prispin, udah ada 88-nya guys ya. Waduh, udah dapat kuning, dapat hijau, dapat plus satu spin lagi. Ganteng bet ya. Oke, kita lihat aja langsung lagi guys. Nambah lagi hijau, ada 3 prispin lagi. Nambah kau. Waduh, nambah satu prispin plus hijau. Waduh, kayaknya ini bakal jadi epic moment ya guys ya. Nah, masuk lagi sisa 2 prispin, masih yang 0,4 lagi. Aduh, nggak bisa grand sih kayaknya ya. Ya, kalau grand nggak bisa, ya setidaknya dapat yang wadido ya guys ya. Harusnya sih begitu, tapi kita lihat aja dulu guys ya. Malah dikasih yang hijau lagi dong. Waduh, ini terakhir nih. Waduh, jadi total ada sekitar berarti 15.000, berarti sekitar 16.000, 30.000 poin ya guys ya. Mungkin sekitar 6B bener guys ya. Kita lihat aja dulu barang-barang guys ya. Hitungannya langsung kita lihat gengs ya. Oke, nice, lanjut lagi. Waduh, 2.000. Oke, bener ya guys ya. Sekitar 31.000 poin, berarti 6,2B. Yo, iga sih wide. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Masih ada dari Jinji di sini kalian lihat. Waduh, ini wah ganteng banget ya guys ya. Dikasih grand di spin, belum habis 8 spin guys, masih 7 per spin loh ya. Udah langsung dikasih grand. Dan isinya nggak main-main guys, asli ya. Waduh. Kita lihat aja dulu guys, ini bet 4 loh ya. Bet 4, bayangin guys, grandnya 11B, udah pasti grandnya kan 11B grandnya. Nah, kita lihat masih ada tambahan lagi. Habis grandnya kan itu masih ada poin bonus ya guys ya. Itu kan masih dihitung ya. Itu juga masih tadi lumayan banget. Waduh, sisa 400M dapat 11B plus isinya bonusnya ini. Kita lihat aja dulu ya guys ya. Ya, caranya simpel banget. Ini yang paling besar kan itu 11.000 poin, berarti kalau dikali 2 sekitar 22.000, 23.000 poin. Kali berapa ya? Oke, kalau di B17 anggap aja itu 23 kali 2 4,6 guys. Berarti di sini 1,1. Waduh, luar biasa ya guys ya. Oke. Kita lanjut lagi guys. Di sini ada lagi dari Jinji lagi loh. Waduh, ya ampun, udah langsung kuning aja ya guys ya. Soalnya ada yang merahnya 888. Waduh, harusnya di sini ganteng banget sih guys ya, harusnya. Tapi kita lihat aja dulu. Widih, masih yang hijau dong ya kan. Yang kuning dong, terus ngapain yang hijau ya kan. Gak penting-penting bet, mending yang hijau. Oke, 2 prispin lagi yang 0,3 guys ya. Bisa gak grandnya, kita lihat. Kalau nambah satu lagi prispin mungkin bisa sih ya guys ya. Kita lihat aja dulu. Oke, udah 5.000 poin, naik 8.000 poin ternyata. Oke, nambah prispin 1, dapat lagi yang kuning. Oke, ini udah total 16.000-an ya guys ya. Bener gak sih ya, kita lihat aja dulu. Waduh, 16.000-an guys. Waduh, terakhir kita lihat satu aja yang kuning bener. Waduh, gak grand sih ya. But it's okay guys, yang gak grand juga tapi ini ganteng banget. Kenapa ganteng, kita lihat aja ya guys ya. Oke, itu total terbesar poinnya 33.000. Dikali 2 berarti 66.000 poin. Dikali lagi 200 ya guys ya, berarti sekitar 13B bener gak sih. Waduh, gue bilang juga apa guys, 13B loh ya, gak main-main memang Jinji. Oke, sekarang kita ke papa ya guys ya. Dari Bang Neldi si Jungjung. Waduh, itu di mana ya guys ya. Kita lihat aja dulu, yang penting mah hasilnya ya guys ya. Kita lihat, semoga emang ganteng maksimal ya guys ya. Yo, ada 8 prispin lagi guys. Semoga aja bisa dapet JP kakek di sini ya kan. Kalau bisa 4 wheel kakek, double kakek kalau bisa ya kan.
Oke, kita tunggu aja dulu lagi, semoga bisa ya. Nah, 6 spin lagi nih masih slow, belum ada apa-apa ya guys ya. Masa 5 spin udah masih 300M ya kan? Gak lucu bet dah. Oke, kita langsung lanjut lagi guys ya. Mana tahu benar-benar dikasih surprise ya kan? Widih, bisa gak sih ya? Oke, dan 2 spin lagi, kita lihat aja bisa gak sih guys. Widih, 1, 2, 3. Ini lastnya guys, gak dapet gak mungkin sih. 1, 2, 3. Oke, please. Nah, kambing, ternyata bukan kakek merah yang di sini guys. Ternyata JP bocil ya guys ya. It's okay, itu udah ganteng banget, dapat 7,6B. Waduh, luar biasa sih T guys ya, asli. Oke guys ya, jadi total dapat 7,2B doang kali ya. Plus tadi, oh wah, masih ada lagi tambahannya. Berarti mungkin sekitar 7,5B. Ya gak sih guys ya, kita lihat aja dulu ya kan. Nah, oke, bener aja 7,6 ya, 7,6. Widih, luar biasa juga ya guys ya, bisa-bisanya ya. Di spin terakhir dikasih JP dan aduh, gak ada tandingan deh udah kalau udah begitu ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi guys ya, banyak spin ganteng lagi guys, banyak banget, saking banyaknya gue sampai heran ya kan. Nah, kita lihat aja dulu selanjutnya nih dari RJ ya guys ya. Nah, dari RJ ini spesial banget, yuk kita lihat 8 spin bisa jadi apa. Wow, kalian lihat guys ya, spin pertama udah hampir full. Waduh, cuman 04 biji guys, berarti berisi 12 ya kan. Aduh, soalnya kan RJ ada 12 ya guys, nah, ada 16 total ya kan. Nah, ini berisi 12 guys, asli ganteng banget kan ya. Oke, okay. Waduh, oke, okay, kita langsung lihat aja udah 17B ya guys ya. Waduh, kayaknya masih bisa nambah sih ini 20B fix, ganteng banget sih ini ya guys ya. Kita lihat aja dulu ya guys ya, masih ada 4 spin lagi nih. Widih, 1, 2, 3, 200M. Kayaknya sih bisa, kita lihat dulu. Widih, oke, okay, 17,5 masih guys ya. Harusnya sih bisa dong 20B, harusnya. Satu super lagi aja ini kali 6. Dan ini guys, aduh, susah banget dapat 400M, ya ampun. Masih OTW 18B, tapi kita lihat aja masih ada satu spin terakhir. Mungkin di sini bakal ada kejutan ya guys ya. Kita lihat aja dulu, semoga aja memang ada ya guys ya. Karena kalau nggak ada ya, aduh sayang banget ya kan. Nice, oke, okay. Waduh, ternyata dikasih kali 20 dan lumayan juga guys ya, hampir 1B sih kayaknya ya. Benar gak sih, kita lihat aja dulu guys ya, hampir 1B nggak ya. Oke, dan benar aja guys ya, 960 itu luar biasa banget sih, fix. Itu terlalu ganteng namanya ya guys ya. Yuk, hilang nggak apa-apa, kita langsung lanjut lagi ya guys ya. Kita langsung lanjut lagi. Yuk, di sini ada dari Pucai yang super ganteng kayaknya ya. Sisa 1,1B di, waduh, ini 50 prispin ternyata guys. Waduh, kalau 50 prispin mah gue ampun ya guys ya. Andai aja ini nggak dapet 1B, wah udahlah ya guys ya, nggak usah dibahas lagi Pucai selamanya ya kan. Oke, tapi kita teruskan dulu, ini masih ada 27 prispin lagi. Harusnya sih bisa ganteng ya guys ya, harusnya. Kita lihat aja dulu ya. Oke, santai, santai, mana dia burung. Waduh, langsung aja banyak banget tuh ya. Oke, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 ya guys ya, 9 kali 4 36. Oke, kali 200 berarti 7,2B. Wow, ganteng banget sih ya guys ya. Nah, makanya kita lanjut lagi. Yoi, di sini ada lagi dari Papa Bet, 4,5 doang ya guys ya. Ini tumben-tumbenan bet kelengkeng ada di mid ya guys, dia di tengah. Kita lihat aja dulu, semoga aja memang isinya ganteng ya guys ya. Nah, oke, okay, kita lihat aja seberapa ganteng ya guys ya, seberapa ganteng. Yoi, oke, okay, wah, kambing, apa itu, apa itu geng? Bisa-bisanya lo ya, 3 wheel kakek merah di kiri kanan itu serentak bet. Waduh, kompak bet ya guys ya. Oke, okay lah, mari kita lanjut lagi guys. Di sini masih ada lagi free spin tentunya. Langsung kita lanjut aja dulu ya guys ya. Nah, di sini ada naga hitam. Yoi, kita lihat aja langsung naga apa nih. Wodih, naga hitam langsung aja guys ya. Free spin lagi enggak nih? 1 2 3. Aduh. Yuk, langsung kita lanjut lagi aja guys ya. Kali-kali di sini masih ada lagi yang ganteng-ganteng nih. Widih, kayaknya sih ganteng banget ya guys ya. Kalian lihat di kiri atas udah sih 45B, itu aja udah menandakan ini bakal ganteng banget guys sih. Oke, jadi kita lihat aja dulu ya guys ya, apakah bakal terjadi di sini momen epic atau super epic ya guys ya. Yoi, kita lihat aja, ini banyak banget loh ngambil naga hitam sih 45B ini. Kayak wuh, 3 naga langsung aja terbang guys ya. Waduh, ganteng banget sih ya 3 naga. Wow, cuman 5kn as sih ya, 5kn as sama double ikan itu sama ya guys ya, sama-sama 40M ya kan. Widih, itu udah lumayan gokil juga. Kita lanjut 2,4B ya guys ya, masih lanjut lagi. Ini ada 9 perspin lagi guys.
guys. Gua ngarep masih ada 3 naga lagi. Kalau enggak bisa 3 naga aja 2 naga yang penting banyak banget ya kan, banyak rame lah pokoknya ya guys ya, rame 5kind. Jangan bilang rame enggak 5kind, buat apa juga ya guys ya. Oke, kita lanjut aja dulu langsung ya guys ya. Nah, masih ada di sini beberapa spin lagi, jadi kita lihat aja dulu. Masih ada apa? Prispin kah? Waduh, malah dikasih naga. Gua mintanya koinnya dikasih naga. Gak ngerti lagi gue ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Waduh, kambing apa sih harus begini banget ya guys ya? Malah dikasih ikan. Haduh, gak 5kind, padahal itu kali 6 kali 5kind kian. Kalau ada satu aja di kanan, kalau ada 3, waduh gak ngitung lagi gue ya guys ya. Oke, jadi total dapat 5,6 itu 5,8 guys ya. Itu juga udah ganteng banget. Yoi, mantap. Kebagi-bagi guys ya. Seperti biasa gue bakal bagikan 1 komodo bentuk 4 orang seminimal mungkin every, ya tiap sore dan tiap malam lah ya guys ya. Nah, jadi kita lanjut dulu. Kalau nanti malam mah udah terjamin gue rasa ada minimal 5 orang ya kan. Nah, ada juga tiap malam komentar pertama. Jangan lupa buat kalian semua 500M untuk komentar pertama, langsung aja digaskan ya guys ya tiap malam. Oke, jadi mungkin ya guys ya, itu aja dulu dari gue Andri Kesimolong pamit. Terima kasih sudah menonton dan see you next video guys. Bye-bye.